Syederalun Panitia Pengawas Pemilihan Aceh bersama Panwasli Banda Aceh melakukan konvoi mengelilingi kota Banda Aceh. Kegiatan yang diawali dengan apel bersama itu dilaksanakan dalam rangka melakukan patroli pengawasan politik uang pada masa tenang jelang pemilihan umum 17 April 2019. Selama masa tenang Syederalun, Ketua Panwasli Aceh, Faizah, berharap semua partai politik agar menurunkan semua atribut kampanyenya. Sebaliknya, Syederalun pihaknya bersama Satpol PP akan menurunkan secara paksa atribut yang masih terpasang. Apel siaga ini untuk memastikan bahwa tidak ada mani politik, upaya-upaya pencegahan mani politik itu dilakukan. Sambil juga dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi OTV.